Di penyertaan Malaysia dalam RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, adalah peluang terbaik untuk Malaysia untuk meroka pasaran luar negara. Saya ingin dapat penjelasan kerajaan sejauh mana kerajaan mengambil kesempatan dengan penyertaan dalam RCEP untuk mencari pasaran selain pada China. Sebab saya tengok sekarang ni Thailand pun fokus China, Vietnam pun fokus China, Malaysia fokus China. Kalau apa-apa berlaku dengan hubungan dagangan dengan China atau ada masalah, kita akan berdepan dengan lambakan durian. Yang keduanya tentang peningkatan penggunaan racun serangga dalam ribuan hektar ladang-ladang ini memberikan kesan pada alam sekitar dan sungai-sungai kita. Saya ingin dapat penjelasan apakah mekanisme kerajaan bagi mengawal penggunaan racun serangga yang mendadak meningkat secara mendadak ini untuk memastikan alam sekitar kita dan sungai-sungai kita terjamin. Terima kasih. Kenapa China? Sebab China makan durian. Negara-negara Arab belum makan durian lagi. Bahkan mereka bau pun tak apa-apa boleh. Begitu juga Eropah. Kita memang ada orang-orang Eropah yang ada kedutaan di sini makan durian, tapi secara umumnya mereka belum mau makan durian. China makan durian secara besar-besaran. Mereka ada ratusan juta rakyat yang mampu berbelanja. Sebab itu kalau nak dihantar ke negeri lain ada pasaran, tapi tidak seperti di negeri China. Durian ini amat digemari di negeri China. Soal pest control dan sebagainya itu adalah soalan yang lain. Walaubagaimanapun, kita akan berusaha memasarkan barangan kita di seluruh dunia, terutama mereka yang memerlukan. Kalau misalnya kebangkrian soal ikan, itu boleh banyak tempat lagi yang perlu diperlukan untuk kita hantar dan mereka memerlukan ikan. Nenas masih banyak lagi yang mereka memohon dan kita tak dapat lagi menyediakan yang secukupnya permintaan di peringkat antarabangsa. Tapi bagi durian ini memang China menjadi fokus. Bayangkanlah kalau 10% rakyatnya makan durian. Barangkali banyak mana kita tanam di sini pun belum lagi cukup untuk kita dagang dengan rakyat China. Terima kasih.